ya. Ya oke bosku, kembali lagi lur dengan saya. Cuk, mau tempat mantra aneh cuk. Ya oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube Bondanges. Tas. Jangan lupa tas-tasnya ya bolo ya. Ya oke geng, pada video atau konten hari ini. Nah kali ini saya bersama teman-teman dari Rek Cupu-Cupu ya geng ya. Nyoret di KDO. Ini ngomong-ngomong puasa terakhir ya bolo ya. Sik semangat bolo. Wah ini cendek sekali guys. Nah kali ini saya bawa si Atom ya geng ya. Kita review tipis-tipis nanti. Wah polisi tidur kayak tenan. Wuhuu. Ramadan terakhir kayak ini guys. Besok aku udah lebaran sendiri. Jadi sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin yo geng yo. Lahir batin yo geng yo. Bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak, saya minta maaf. Ini ready KDO bolo. Yo bakulane wis ready Mas. Siap untuk berubah Mas. Lebu piro iki? Lebu 7 iki. Palian, Cok. Cuacane alhamdulillah mendung-mendung penak ya bolo ya. Cuacane mendung-mendung enak, jadi enggak panas-panas banget bolo ya. Boys, anjay. Pendek kali ini bolo. Bedanya, waduh, cok. Ini peluru cok sik minggir sik. Iki arep tak ombake model bono gigi sing duwe ndak marah-marah nanti, jadi dipancal aja geng yo. Oke lanjut. Nah nek teman-teman ini mau nyoret di sini cocok guys, banyak cewek-cewek. Banyak cewek-cewek. Dulu sini ini buat truk, jadi dipakein polisi tidur bolo. Oh ini ada mbak-mbak ini geng. Oh mbak-mbak. Cendik pol. Cendik pol guys. Jo, dia mas tak lagi antau mas ini tak maslin ya. Bisa kerengket mana? Motornya kerengket guys. Nih bersama ownernya Mas Pendot. Lu masih longgo celok guys. Ini adminnya Erik Cupu-Cupu cok. The fuck. Nyeretnya di sini aja.
tiger mindir gak apa-apa lor, kumpul los saduluran mas. Iki jalane disubrek, subrek, pokoke disubrek, oke? Oke. Oh, ya ampun. Oke, langsung saja tak review detail. Ya oke bosku, langsung saja. Ini untuk bodinya ini Tiger tahun 2009 katanya Mas Pendot. Bodinya tahun 2009 di trondolin ya geng ya. Cuma pakai tangki, jok sama lampu belakang. Slebernya termasuk sepaket. Tapi untuk depan enggak ada. Nah, ini dia si Atom. Nah, Atom. Langsung saja tanya pada owner ya. Mas, kenapa dinamain Atom, Mas? Apa ya, Mas? Terinspirasi karo film luar sih, Mas. Sekarang yang pertama kan Zeus. Zeus kan lawannya Atom. Oke, jadi terinspirasi dari film lur. Orang film Jepang sih ya lur ya. Boten, Mas. Oke, langsung saja dari atas ya, geng ya. Untuk bagian setir atau setang ini menggunakan RZR ya. RZR lalu master rim sama kopling ini menggunakan Bimbo. Ini KW ya, geng ya. Enggak ori. Spek mitasian katanya yang punya. Lalu untuk bagian handpad, handpad ini KTC kanan kiri sama ya geng ya. Tuh. KTC terus untuk gas spontannya mereka bagi juga KTC ya geng ya. Juga KTC. Lalu pindah pada bagian T atau segitiga, ini menggunakan Tiger. Ori Tiger cuma di revamp. Untuk bagian depan atau peredam wujud depan ini menggunakan RT Street. Ini AS26 ya berarti ya. AS26 berarti di sini, geng. Ini di sini kayak dikei dudukan, ben iso kepasang. Sok. Lalu pindah pada bagian steering damper atau stabilizer. Mereka pergi, umum kancane jadi guys. Matris. Yang pendek, matris karbon. Turun lagi ke bawah untuk bagian kaliper ini nisin monoblok yang 4 piston ya geng ya. Ini juga imitasi. Untuk bagian piringan atau cakram ini menggunakan sunter. Sunter geng. Sunter apa suster jadi nenek syaratnya komen bae yo geng yo. Lalu untuk bagian pelek atau lingkaran ini menggunakan NK. Untuk bagian ban depan menggunakan Swallow. Ukurannya 50/90 ring 17. Untuk peleknya ukuran berapa John? 140 untuk depan, sek belakang 160. NK tidak menciptakan 120/140. Untuk bagian ban belakang ini Hydra ya geng ya. Hydra ukurannya sama, ban belakang sama. Terus pindah pada bagian belakang. Sangar geng. Ini loteng di KDO. Terus pindah pada bagian belakang. Untuk bagian post step belakang ini menggunakan underbone ya geng ya. Underbone DKT punya Ninja. Ini dibikinin plat sama Mas Pendot. Jadi ini untuk casing arm kurang dikit terus. Yap, mirip-mirip dengan ori ini ya geng ya. Lanjut untuk peredam wujud belakang ini menggunakan
JKT. Nah, ini JKT GP suspension. Ukuran 32. Lalu ini tutupnya dua gune RA King kayak niki. Tutupnya RA King kok. Tutupnya RA King, pada remnya Bison. Terus untuk swing arm ini menggunakan MOS yang cowok. Jadi ini kebanyakan trondol-trondol itu bawa cowokan. Nah, kayak gini. Cowokan dulu. Nih, cowokan. Kiri juga sama, dikate, tapi belakang nggak ada push step-nya. Terus katanya nggak punya ayam, guys. Ya ini beda dari punya saya ini. Ini untuk bagian apa jenenge ini? Ben selebor belakang ini, apa jenenge? Kolong, selebor kolongnya gue bordes iki lur. Jadi sengoro tugel atau sempal ini kuat. Di tali tis atau di tali rem. Lalu untuk bagian pernik-pernik cilik ini Gi. Nah, Gi, banyak ini, guys. Nih. Gi. Mas-mas iki jenenge ketone ini gak salah. Baut pos yo, geng yo. Tutupnya ini yang diganti cuma tutupnya dikai tutup yo, cok yo. Tutup, Mas. Tutup, kuat tuku probol. Anjuk tuku pelek NG, kuat tuku probol ra kuat. Terus untuk bagian final gear, final gearnya itu belakang piro ini 33 ini ki, triple S 33, kok yuk ketutupan ini. Untuk depannya sendiri 14 geng ini ki, rantai gune triple S. Lanjut, oh iya geng, ini motore saklarnya di sini. Terus ini selebar belakang karbon. Karbon. Joknya ini dipaten, geng. Jadi ini enggak ditali ya. Kalian lihat lebih rapi. Nah, ini enggak ada tali, geng. Ini langsung dibaut ini. Nih, dibaut sini. Jadi lebih rapi. Lebih jos pokoknya. Lebih simpel enggak dicerempet kayak anak tali ini iki. Pengennya rapi, guys. Terus lanjut pada mati alim. Tambah lagi untuk mesin. Mesin mulai dari atas yo, geng yo. Untuk bagian mesin ini menggunakan set original Tiger. Dirubah sudut jadi 3429. Terus untuk bagian noken jelas custom RRA. Untuk bagian piston ini menggunakan piston ukuran 70 punya Scorpio, jadi ini pennya pen 16 bolo. Terus untuk langkah 68 stang RxZ rasio standar, proses standar, pokoknya bawah standar semua. Terus ini kan sebenarnya mesinnya punya Zeus ya, geng ya. Ini dipindah di rangka Atom. Nah, neng Zeus ini di sini ada cooler kayak punya saya. Neng kene kayak cooler natap. Ngeremuk nanti. Jadi ini cuma langsung di jammer pakai selang. Selang aja. Oh iya, untuk bagian karbu pernapasan ini menggunakan PWK 35 Airstrike Super Copy. Untuk manifold Tiger original. Terus pindah pada bagian gas buang. Gas buangnya ini pakai DOS original. DOS original ya, bolo ya.
untuk bagian kelistrikan jelas AC ya. Ini AC CDI Tiger, coil Tiger, cuma cap businya aja yang ganti pakai KTC. Terus apa meneh yo? Kita ini wis kabeh ini. Sepeda ini sudah direview semua. Oke, siap. Pun galak-galak Mas ya. Ini ownernya bikin motor karena nulur sakit hati lur. Ditinggal oleh mbak-mbaknya. Tinggal ayang. Ditinggal ayang. Ditinggal ayang. Motorlah jadi solusinya. Gimana? Jadi lebih baik di apa jenis dia alokasikan dan jadi dananya kerja buat bikin motor kayak gini. Terus ini aslinya di rumah ada RCB. Ya RCB, kena RCB, kaliper RCB. Tapi saya nggak tahu ya geng ya, kenapa siap? Kenapa nggak dipasang RCB nih mas? Males ribet mas. Males ribet katanya. Saya nggak tahu, tak kayak simple aja. Tak kayak imitasian. Full imitasi katanya. Imitasi. Rokoknya ya orang. Rokoknya orang asli nih, gawan motor. Di KDO rame belum. Jadi nek sore itu buat nyoret teman-teman. KDO full baperan. Wong KDO ya full baper mas. Lah ngapa mas? Geber sidik ditantang kok mas. Makanya kok nangisan. Oke, untuk review atau video kali ini cukup sekian. Bila ada kurangnya saya dan teman-teman minta maaf ya geng ya. Untuk spesial lebaran ini bajingan raposo ya wong ya. Suwo. Bajingali. Bajingali. Anjok iki cuk, raposo iki. Imsake los tepawan. Bila jamal ludin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun marani omahku, omahku iki. Ora wae maringi